Oke, pagi teman-teman. Balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Kali ini saya berada di tempat yang keren banget nih, namanya Taman Bunga Edelweiss, teman-teman. Ini pagi sekitar jam 8 ya. Taman Bunga Edelweiss tuh ada itu bunga Edelweiss ya. Tuh, Taman Bunga Edelweiss. Ini kita berada di kaki Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Bali. Tapi gunungnya lagi gelap, super gelap ya itu ya. Cuma enggak apa-apa, saya mau nyoba terbang dari Taman Bunga Edelweiss ke puncak Gunung Agung ya. Dari sini harus deg-degan saya nih karena gunungnya bener-bener gelap ya, tebel banget tapi ya mah. Tunggu dulu apa ya, coba aja deh, gak apa, lanjut. Bismillah, semoga di atasnya terang. Ini kan batas ya. Oke, saya colok Google, colok baterai Google. Nyalain remote udah, nyalain drone udah. Wow, gelapnya super teman-teman, tapi nggak apa-apa deh, cobain aja. Saya kesiangan ini, jadi udah gelap duluan. Oke, saya taruh drone-nya dari sini aja. Tadi sempat cerah, tapi tiba-tiba udah gelap lagi ya, cepet banget perubahannya. Ini gak apa-apa, kita coba saja. Oke. Gunung Awi ini gunung tertinggi di Bali. Saya dari Besakih. Jadi di Gunung Awi ini ada start pendakian namanya Besakih, Pura Bekasih ya, dekat Pura Bekasih. Kita berada di ketinggian 1115 mdpl, teman-teman. Tapi ini Oke. Tadi GPS belum ngelok dan sekarang udah ngelok. Oke. Oh, Gunung Agungnya nggak kelihatan sama sekali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, Gunung Agung dari Taman Bunga Edelweiss, Besakih, Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran penerbangannya. Drone-nya selamat, GoPro-nya selamat, footage-nya bagus dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Oh, bentar saya cek remote. Oke, arming and take off. Ini saya dari Taman Bunga. Taman Bunga Edelweiss, tempatnya keren. Di Besakih. Wow, gelap banget, parah. Parah sih gelapnya. Tapi nggak apa-apa, saya maunya lanjut aja. Coba saya mau nganan dulu. Karena kalau terus itu ada awannya, ada kabut. Oke. Saya ngelawan arah matahari dulu, teman-teman. Barangkali di balik ini lebih terang. Saya berharap seperti itu. Oh, khususnya Google jelek. Saya naikin sedikit. Oke. Wow. Anu banget jelek ya sinyal Google ya. Saya tidak akan memaksakan ya kalau ini ternyata sinyal Google kok jelek banget ya. Sinyal jeleknya itu benar-benar parah. Padahal jarak baru 1,2 km lebih. Tapi saya masih penasaran. Saya coba lagi, lanjut lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga diberi kelancaran.
Daunnya selamat. Oh, jelek lagi ya. Kenapa ya? Jeleknya parah, benar-benar parah, teman-teman. Aduh, gimana ya? Oke, ini mendingan nih. Jeleknya terlaluan Terlalu. Saya coba pikir dulu gimana caranya ya. Coba saya nengoknya agak kanan. Karena jeleknya, aduh, nggak wajar ya jeleknya sinyal Google lah teman-teman. Kenapa ya? Benar-benar susah ini. Sinyal Google selalu jelek kan? Aduh, saya harus pikir gimana caranya ya. Ini bagus nih, sinyal Google bagus. Mungkin terlalu rendah sih mungkin tadi. Saya coba menerobos ini deh, apa namanya, kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sinyal Google-nya hilang lagi. Oke, saya coba dari sini aja. Saya harus berpikir gimana caranya biar bisa tembus. Jelek lagi. Jeleknya tuh bener-bener jelek. Ini kalau ditembus bisa nggak ya? Saya coba ya, saya coba tembus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba tembus ya. Apa lawannya? Kita coba tembus. Itu semua. Oke, terusin aja. Lanjut. Lanjut terus. Belum kelihatan apa-apa teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Saya berpatokan sama matahari itu. Ada matahari di... Oke. Basah ya teman-teman. Wah, basah semua teman-teman. Basah semua ini drone saya teman-teman. Semoga diberi kelancaran ya. Amin amin rabbal alamin. Oke, kita langsung ke sana. Agak kelihatan sih itu gunungnya. Lanjut. Yang saya heran kenapa tadi gambarnya selalu jelek ya. Ini mending sih ini. Enggak, malah sebelum awan. Ini lagi udah nembus awan nih. Di atas lebih terang. Jarak di 3,4 km teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran ya. Oke, ini dia. Bentar lagi kita sampai ya. Di puncak Gunung Agung. Tapi basah ya. Semoga tetap gambarnya bagus. Kalau di kamera drone udah basah banget teman-teman. Jarak di 4 km lebih teman-teman. Gelap gak teman-teman? Lawan matahari. Oke, anginnya lumayan di atas. Manakah puncak dari Gunung Agung, teman-teman? Batu semua ya ternyata ya di atas, teman-teman. Udah sampai? Bentar lagi ya. Wih, kabutnya di atas. Banyak kabutnya. Saya nggak bisa terlalu anu. Karena saya belum hafal kontur dari Gunung Agung, teman-teman. Oke, saya turun lagi dari kabut ya.
Telemetry lost. Telemetry recovered. Ini dia teman-teman, puncak dari Gunung Agung yang banyak kabut. Semoga puncaknya kelihatan ya, serem banget nih asli. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, jarak dia hampir 5 km. Telemetry lost. Saya agak mau nganan dulu teman-teman. Ini silau ya, ngelawan matahari ya. Saya mau dari kanan ke kiri biar nggak terlalu silau teman-teman. Wih, di atas anginnya bos. Kawahnya mana teman-teman? Ini kawahnya kah? Tapi gelap ya, maksudnya banyak kabut. Kabut banget sih ini. Benar-benar kabutnya banyak dan anginnya besar. Udah ini cuman nggak terlalu jelas ya. Oke. Nah. Itu dia. Oh iya, ini kawah dari Gunung Agung memang besar teman-teman. Jadi Gunung Agung itu tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 mdpl. Nah, gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Dan Pura Besaki itu merupakan salah satu pura terpenting di Bali yang terletak di lereng gunung ini. Jadi ini dia kawahnya. Gunung Agung itu waktu itu pernah meletus, menyebabkan 1.549 orang tewas, 1.700 rumah hancur, dan 225.000 jiwa hilang mata pencaharian. Oke, kabutnya ya luar biasa. Saya nggak berani tembus itu kabut karena konturnya nggak tahu seperti apa. Nah, ini dia mungkin nih sekitar puncak pendakian sekitar sini ya teman-teman. Di Gunung Agung ada beberapa jalur pendakian. Yang pertama itu dari via Pura Besakih, Kecamatan Rendang. Yang kedua dari via Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat. Dan yang ketiga dari via Buda Keling lewat Nangka. Oke. Wow, anginnya. Untuk mendaki gunung ini, anginnya, kira-kira 2 hari. Anginnya, anginnya, serem anginnya. Anginnya kayak tidak beraturan teman-teman. Asli, aneh sih. Oke, alhamdulillah selamat ya tadi dari angin yang aneh itu. Lanjut lagi. Lanjut. Saya coba lebih dekat lagi teman-teman. Lanjut. Oke. Deg-degan asli karena ini penerbangan yang cukup sulit. Banyak kabut dan anginnya tidak bisa tebak, bisa dibilang tadi anginnya ya. Saya mau dari itu dia teman-teman, kawahnya terlihat jelas lagi ya. Jadi di Gunung Agung ini juga tempat campnya itu minim, cuman ada di pos pos 3 sama pos 5 yang buat ideal nge-camp ya. Kira-kira 2 hari pendakian untuk sampai di puncak. Wow, ini drone sekitar berapa tadi? 7 menit kali ya kalau. Cuman tadi agak susah di awal-awal kabut sama Google-nya jelek sinyalnya. Tapi ini alhamdulillah bisa sampai puncak. Kawahnya teman-teman dari Gunung Agung, alhamdulillah agak terang sekarang. Jadi kelihatan lebih jelas ya. Puncak pendakian sebelah mana kak? Oke, ini jelas banget sekarang. Saya bisa lebih santai ngambilnya. Ada orang. Ada orang. Oh. Halo. Ntar, susah nih nyetir setinggi ini sejauh ini. Tidak mudah teman-teman. Oke. Nih ada orang teman-teman. Saya salut sama kalian guys. Salut ya sama kalian. Keren banget. Itu dia berarti ya puncak pendakian dari Gunung Agung. Oke, saya kira cukup. Gunung Agung ya, wow luar biasa. Tapi saya masih penasaran sih sebenarnya. Sekali lagi apa ya? Asli ini keren banget sih Gunung Agung. Kawahnya besar? Kawahnya besar. Di dalam kawahnya? Tapi ini flight time-nya udah 12 menit ya.
tapi masih penasaran. Coba ke arah sana lagi sekali lagi ya, sekali putaran lagi. Ji, dari atas puncak itu ada view-nya, ada Gunung Rinjani, Gunung Batur, Danau Batus, Pantai Sanur, dan Kepulauan Nusa Penida. Bisa dilihat dari atas puncak. Kalau cerah. Iya. Dengan catatan. Dengan catatan kamu. Halo guys, saya salut sama kalian. Luar biasa. Keren banget. Jadi kalau naik ke atas juga nggak boleh bawa daging sapi ya. Ya karena dong. Disakralkan. Iya dong. Terus cukupkan pembekalan air karena pendakiannya cukup memakan waktu. Di sini batu semua ini. Sekitar 7 jam untuk naik. Kalau normalnya tapi 2 hari. Coba barangkali teman-teman ada yang pernah mendaki. Ini dia. Bisa berbagi cerita. Saya berada di atas kawah dari Gunung Agung. Kita ke puncak pendakian lalu kita cukup. Luar biasa kalian teman-teman pendaki Gunung Agung. Mantap. Luar biasa kalian. Salut. Halo guys. Halo guys. Oke ya. Luar biasa Gunung Agung Bali. Yuhu. Oke, saya kira cukup ya, ini udah lama banget di atas. Ups, sinyal Google sempat jelek. Anginnya. Anginnya luar biasa. Oke, cukup. Tadi anginnya sempat oleng drone saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pulangnya diberi keselamatan. Amin amin rabbal alamin. Lanjut balik arah balik. Batamnya udah lama nih. Wow, lihat ya, batu semua teman-teman. Oke, saya harus menembus si kabut ini teman-teman. Oke, saya harus hati-hati teman-teman. Oke, saya harus hati-hati, santai, pulangnya santai. Oke, santai guys. Kita menembus kabut yang super tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi keselamatan ya drone saya. Asli ini bahasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga diberi keselamatan. Amin amin rabbal alamin. Sini getir saya agak pakai feeling ya karena nggak ada apa-apa teman-teman. Apa mah? Aduh, asli deg-degan ini, basah. Jarak di 1,7 km. Oke, aduh ngeri, asli ngeri banget. Oke, udah mulai kelihatan ya. Oke, saya dive saja ke bawah. Luar biasa. Jarak di 1,1 km. Iya. Sinyal kalau di sini kok aneh. Malah dekat-dekat malah jelek. Udah mau sampai nih, teman-teman. Asli jadi turunnya sama naiknya yang lewatin kabut gemeter saya. Beda dari biasanya, Ji. Gemeternya juga. Ekspresinya juga. Oh iya, ekspresi saya bagus ya, apa aneh gitu ya. Mulut saya pasti aneh deh nih kalau lihat langsung. Aduh. Alhamdulillah. Biasanya kan enjoy. Nih. Ini banyak kejadian ya. Oke, itu dia, kita udah sampai ya di home point. Aduh, saya mau landing di mana nih? Maju depannya kita.
depan gaji bu. Agak sulit kayaknya. Ya ini dia Taman Edelweiss tempatnya. Keren. Keren banget ya tempatnya. Saya cari tempat landing dulu guys. Yang aman guys. Duh kakak kentang sama sosis punya kakak. Mama. Ini mama ikan nanti bareng suami. Gak ada kabel kan di bawah? No, gak ada aman. Gak ada kabel. Oke. Okay. Hey, hey. Pohon. Pohon. Pohon kecil. Oh. Ini terus. Di tengah-tengah situ aja. Ya, dibikin di sini. Bagus, mau jalan. Alhamdulillah, perjuangan yang tidak mudah. Serem. Tanya ekspresi Andri. Ekspresi saya pasti aneh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, gemeter. Tapi alhamdulillah. Oke, saya matikan remote. Wah, basah semua guys. Saya cabut baterai drone. Wah, basah banget ini mah, parah. Nanti saya kasih lihat ya. Di dari kamera GoPro juga mungkin kelihatan banget basahnya. Semoga aja footage di atasnya bagus. Oke, saya cabut. Aduh. Basah, bos. Basah banget, bos. Di awannya. Embernya. Aduh, ini basah semua, guys. Basah nih, basah semua. Kalau dari kamera GoPro mungkin enggak terlalu kelihatan ya, kalau lihat aslinya basah. Mungkin tadi di lensa GoPro-nya juga agak enggak bagus ya karena banyak air. Aduh. Jadi lapar saya. Ini tempatnya keren banget nih. Edelweiss, Taman Bunga Edelweiss. Alhamdulillah tadi ternyata di Gunung Agung ada yang mendaki, teman-teman. Ini ada Selasa. Weekday tapi ada yang mendaki ya. Beberapa orang tadi. Dia bingung enggak ya, drone saya dari mana itu? Saya dari Taman Edelweiss, teman-teman. Barangkali tadi yang muncak gunung lihat video saya, komen dong atau di Instagram saya. Oke. Gunung Agung, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Walaupun cuacanya sebentar ya tidak terlalu mendukung. Luar biasa gelap sini, mendung. Tapi drone saya berhasil muncak Gunung Agung. Gunung tertinggi di Bali, 3142 mdpl. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Ambil positifnya, negatifnya jangan diambil ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.